Gambar ke-16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Yesus mengajarkan tentang Allah dan nyeu ingin supaya setiap orang taat kepada Allah. Tuhan Yesus menolongan kepada orang banyak bahwa nensi itu berdosa. Tetapi tidak keguden lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipelasah, diludahi, dan diolok. Tuhan Yesus tidak melawan. Apa sebab? Sebab Tuhan Yesus rela menderita semacam onantu dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa kita dan sirinen. Gambar ke-17. Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak hanya disiksa. Tuhan Yesus dipakun pada kayu salib, yaitu disalibkan. Tetapi Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah korban karena dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa Kain dan juga Doan sampainya mati. Kalau kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Apakah Kain hendak percaya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menanggung hukuman dosa Kain? Gambar ke-18, kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus mati di salib, tamah-tamah Tuhan Yesus memasarkan tubuh Tuhan Yesus di dalam sebuah pasaran pada bukit batu. Lalu lawang pasaran onan ditutup wan batu bosar. 3 hari kemudian, Maria on tamah-tamahnya datang ke pasaran. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada. Yang ada hanyalah malaikat. Kata malaikat onan tu, Tuhan Yesus tidak ada pun di senen. Yesus sudah hidup lagi em. Sampai sekarang Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepadanya, Tuhan Yesus mendengarkan doa kita dan hendak memperhatikan hidup kita. Gambar 19, Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit antang kematian, banyak orang meniatnya dan beromong uannya. Salah seorang muridnya yang bernama Thomas tidak ada waktu Tuhan Yesus hadir, sehingga ia tidak percaya bahwa Yesus sudah hidup lagi. Lalu Thomas berkata, sebelum Doan meniat luka bokas paku pada kukutnya, Doan tidak percaya bahwa ia sudah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus datang lagi kepada Thomas dan perlihatkan bokas lukanya. Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit lagi karena ia sudah meniat. Tetapi Tuhan Yesus mohonai supaya kita percaya kepadanya, walaupun kita olom kalu meniatnya dengan mata kepala kita sendiri. Gambar ke-20, kenoyen. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, ia mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Kata Yesus, sekarang Doan hendak naik ke surga. Setelah Doan pergi, Kain harus memberitakan tentang Doan kepada semua orang. Jelaskanlah bahwa Doan kalau disalibkan untuk menanggung hukuman dosa sidak. Dan setiap orang yang percaya kepada Doan, dosanya diampuni. Nantinya oleh tinggal bersama Doan di surga. Lalu murid-muridnya meniat Tuhan Yesus berangkat ke surga. Kemudian 2 malaikat datang dan berpadah kepada murid-murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari nanti, Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan Yesus akan mengangkat semua orang yang percaya kepadanya pulang ke surga. Honai kain percaya kepada Tuhan Yesus, supaya nanti dapat di surga. Gambar ke-21, salib. Salib mengingatkan kita akan kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus tidak berdosa. Walaupun demikian, Nya rela disiksa dan mati di salib untuk menanggung hukuman dosa kita, dosa Kain dan juga dosa Doan. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit kembali dan tinggal di surga. Sekarang Nya selalu bersedia menolong orang yang percaya kepadanya. Amun kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapuskannya. Nanti kita dapat tinggal bersama Allah di surga. Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Setiap orang antang lahir udah ada jalan yang lebar. Jalan yang lebar ini menuju hukuman dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Apabila seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya, nya berpindah antang jalan lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju hidup wan Allah di surga. Hona aika yang percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit. Aman kain hona, katenlah kepada Tuhan Yesus macam ian. Tuhan Yesus, doan mengaku bahwa doan berdosa. Doan percaya kepada Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa doan. Tuhan, ampunilah doan dan ubahlah hidup doan. Doan hona tinggal bersama-sama wan Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Amun Kain sungguh-sungguh berkata macam onan kepada Tuhan Yesus, Nyu menjadikan Kain anak Allah dan Allah menjadi apai Kain.